Kalau saya melebihi sih, kita nggak akan kepikiran untuk bisa ngerayain sebesar ini ya. Saya juga tadi cuma mau di masjid aja nih, murah-murah. Konsepnya aku malam ini nanti internasional untuk semuanya, dan seperti tadi dilihat dekornya juga sangat simple karena gedungnya juga udah bagus, banyak bunga-bunga, dan sentuhan warnanya itu lebih ke putih, peach, dan biru. Undangannya kita 1000 undangan. 2000 total? Total 2000 orang. Gaunnya semua kita serba, gaun aku putih, kalau Mbak Im warnanya biru. Biru tua. Karena gitu. Ada nuansa biru di mana, di ada di karpetnya, ada itu. Jadi kita nyesuaiin dengan gedungnya sih ya, klasik, internasional. Biar nggak biasa juga ya, Sya. Kalau saya melebihi sih, kita nggak akan kepikiran untuk bisa ngerayain sebesar ini ya. Saya juga tadi cuma mau di masjid aja nih, murah-murah. Cuman akhirnya ya dari nggak tahu tiba-tiba banyak semuanya istilahnya dipermudah ya. Semuanya dari banyak yang support bantu. Dipermudah semuanya, bukan berarti kita gratis ya, enggak, kita juga pasti bayar kerja keras juga, tapi dipermudahnya itu dalam segala hal ya. Jadi apa yang tadinya saya nggak rencanain untuk gelar seperti ini ya, dengan didukung sama orang-orang yang saya bilang, saya tidak, jujur saya tidak pernah memikirkan detail-detail untuk acara ini ya. Saya sama sekali nggak tahu urutannya, dari awal saya siraman sampai sekarang nggak ada. Karena saya tahu saya di tangan orang-orang yang saya bilang, dari gedung, dari juga events-nya, dari Zaki, dari WO-nya, weddingku, sama dekornya Lotus. Tidak mau saya berpikiran satu pun dia sih yang lebih ya, yang tadi dibilang itu konsepnya apa, dia tuh terkadang yang agak-agak, saya mau putih, saya mau biru bunganya, kalau saya nggak mau, saya udah percaya, terlalu percaya sama mereka. Kalau itu sih tergantung kalian ngitungnya gimana ya. Kalau saya sih cukup saya sama Paula saja yang tahu, keluarga aja nggak tahu saya berapa ininya. Jadi yang penting semuanya itu permudah, ya. Terserah kalian mau bilang itu berapa nggak apa-apa. Apa? Kelihatannya sih alhamdulillah memang ya. Saya juga nggak tahu sih jadinya akan seperti ini. Saya belum lihat juga, baru lihat dari luar doang tadi. Saya nggak tahu akan jadi seperti ini. Saya benar-benar udah percaya sama Lotus, sama Koyuken. Jadi saya pas masuk kagetlah melebihi apa yang udah kita bayangin.